puter balik ini sama ini. Ini Bang, dia puter baliknya. Terus yang ditangkap yang lari di sini? Ini. Iya. Terus yang ini? Yang ini yang di sini? Ini yang berdua boncengan. Ini yang naik motor puter balik. Ini tadi. Kamu berapa motor, Le? 3, Pak. Hah? 3. Satu lagi mana? Ya. Motor apa aja? Matic semua, Pak. Ya. Iya, tadi kayak ada, Pak. Motor, Pak. Terus? Hitam, Pak. Hitam satu, terus? Terus, merah satu, Pak. Terus, mana lagi? Putih, apa? Motor putih, Pak. Motor putih? Iya, Pak. Gue yang tadi pasang petasan siapa? Nih, ini, Pak. Mana yang mana? Dia. Dia? Saya disuruh, Pak. Disuruh? Sampai siapa yang petasannya punya siapa? Siapa yang nyuruh? Dan siapa yang udah kabur, Pak? Hah? Kabur? Iya. Petasannya punya siapa? Mana temen lu? Kabur, lu tinggal. Itu orang kuburan, Pak. Orang kuburan? Iya. Oh, orang mana? Tadi musuhmu lebih banyak bayar. Ah, seberang pas itu. Bola seberang. Itu tuh, kan setengah ada portal tuh, Pak. Nah, dalam situ, Pak. Lawan dalam situ. Malah udah situ. Iya, di sini nongkrongnya di belakang sini nih. Mana? Di belakang Pertamina apa macam sih? Di mana? Itu yang lawan saya nongkrongnya di belakang situ biasanya. Kamu anak mana? Anak Besak, Pak. Besak? Iya. Kamu, weh. Anak mana? Saya juga dalam, Pak. Dari mana? Besak, Pak. Kamu dalam semua. Kamu anak Besak, ngapain kamu nyerang kampung sini? Iya. Dia ngajakin, Pak. Ini orang sini juga, Pak. Seberang? Ini orang seberang juga, Besak. Ngapain lu nyerang kampung sendiri? Oh, gitu. Dia ngajakin. Itu anak siapa? Situ kampungan saya lawan. Dia ngajakin ke DM saya. Katanya R nggak bang digituin. Nah kamu orang ya, mana R? Oh nggak DM-nya kelewat kamu? Iya nggak di akun. Kayaknya itu orang kamu. Mana? Itu R kan satu R. Oh nggak beda satu R doang artinya beda. Iya harus satu R. Masa berantem sih? Nanti kenal kamu. Kenal sama bagus. Kenal gak kenal kok? Hah? Sebagian lagi ada yang kenal. Kamu? Kamu masih dua. Yang bawa curit, yang bawa curit. Saya pak. Iya. Buat apa curit? Saya dioper sama teman pak. Saya tanya buat apa? Buat tawuran pak. Iya biar apa? Buat tawuran, dalam tawuran itu celurit buat apa? Hah? Hei. Menain orang pak. Hah? Buat lawan. Buat bacok orang. Melawan pak. Iya buat bacok orang kan? Iya pak. Kenceng jawabnya. Iya pak. Buat bacok orang. Gak ada lagi besok tawuran ketemu sama saya. Iya, Pak. Ya kan? Kalian jadi anak harusnya bikin bangga orang tua, bukan susahin orang tua ya. Ini terakhir kalian ketemu sama saya tangkap. Ketemu sama saya lagi, ini juga gak pulang kamu yang bawa senjata. Ya? Ya kan? Kamu kena undang-undang darurat. Membawa senjata tajam. Berniat untuk melukai orang. Niat gak melukain orang? Niat gak orang bawa? Niat gak melukain orang? Ya enggak gimana bawa? Jadi kasih kok, ya? Nggak ada lagi ya? Nggak ada lagi tawuran. Saya pagi ini saat di patroli Polisi Jakarta Timur melaksanakan patroli dan mendapat laporan dari masyarakat bahwa di Jalan Pemuda di sekitar Jalan Layur ada pemuda yang melakukan tawuran dan pengejaran, selanjutnya dapat dilakukan penangkapan dan berhasil mengamankan 5 remaja yang mereka baru akan melalui tawuran dengan cara menyalakan petasan. Selanjutnya kami lakukan pemeriksaan dan ada satu buah senjata tajam yang diakui mereka, salah satu dari pemuda tersebut, bahwa dia yang membawa dan digunakan untuk tawuran. Untuk kelima remaja tadi, beserta senjata tajam dan buah sepeda motor yang kami amankan, kami serahkan ke Polsek Pulau Gadung untuk dilanjutkan.